Yo, halo teman semua, masih balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior ya. Jadi di sini kita bakal bahas sedikit nih update terbaru di game Ultraman Legend of Heroes kedua ya. Jadi kita kedatangan karakter baru ya setelah update kemarin siang apa inilah ya. Pokoknya kemarin ya ada update gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian ke bagian event ya, itu ada Keiju Bar Part 2 guys ya. Jadi ini gak tau nanti bakal ada berapa part, dan karakter yang bisa kalian dapetin di sini itu adalah si LA King ya. Jadi ini adalah tier biru harusnya, atau enggak tier hijau sih ya. Kita lihat tugas-tugasnya seperti biasa lah guys ya. Kalian nyelesain misi harian di modenya ini, kemudian kalian bisa beli pakai tag lah ya, itu si fragmennya LA King ya. Kalau kalian mau beli fragmennya si Baltan juga bisa ini guys ya, tapi gak worth it lah kalau gue bilang kalian main event ini beli Baltan lagi ya. Oke, di sini ada 3 ya sekarang yang baru guys, itu ada LA King, Zoiger sama Demaga. Kita coba lihat nih guys ya permainannya seperti apa. Oh, kali ini kalau kemarin kan si siapa namanya Baltan kan bikin minuman ya. Kalau si LA King ini kebagian bikin makanan ini guys. Ini untuk part satunya ya. Kita lihat makanan apa yang gak bakal dibikin ini ya. Kare kah? Wush. Ngaduknya udah keren guys, gak perlu pakai tangan ya. Wih, perasaan tadi kayak kare guys, tapi keluarnya kenapa jadi gurita gitu ya. Oke, ini adonan kali ini guys ya. Kalau kemarin Baltan kita bikin ini es ya, es batu itu dibikin jadi bulat ya. Ya, kita cepat ini set. Wih. Enggak bakal dia akan bikin pizza, kita lihat guys. Ini kalau suaranya kalian gedein ya, kocak sumpah ini guys. Dia tuh pakai suaranya kayak aduh, kayak apa ya? Aduh, Bruce Lee ya, Bruce Lee bikin mie dia guys ya ternyata ya. Oke, seperti biasa ini mode dimana kalian harus ngegoyangin HP ya, pakai mode apa gyronya atau enggak. Kalian bisa manfaatin pilihan kedua, itu kalian cuma geser-geserin layarnya HP kalian lah, naik ke atas gitu ya, atas bawah gitu untuk menuhinnya ya. Oke, ini potong wortel ya. Sangat gercep, cuma pakai satu tangan guys. Bikin apa ini? Mie lagi ya, ramen. Oke, jadi itu dia guys permainan dari event terbaru dari Cafe Kaiju Part 2 guys ya. Aduh, alarm gak bunyi. Oke, di sini gua bakal tuker dulu. Jadi kita sekarang bisa nuker 18. Harusnya udah bisa unlock ya. Gua coba cek dulu, guys. Oh, yes, udah bisa di-unlock ya. Jadi cuma butuh 10 aja kalian kalau misalnya mau unlock si LA King ini. Kemudian untuk event ini guys ya, itu bakal berjalan selama berapa waktu nih, kita coba cek. Dia nggak taruh ini ya waktu berapa hari guys, agak bingungin juga ya. Soalnya di sini juga cuma misi harian, tapi dia nggak kasih tahu tuh eventnya sampai kapan. Oh, di sini ada. Jadi ini bakal berlangsung selama 2 minggu. Jadi kalau misalnya kalian mainin ini full selama 2 minggu, dalam seminggu kalian bisa dapat tadi 18 ya atau berapa gitu ya. 18 dalam sehari otomatis kali 18 ya gitu ya. Matematika gue jelek, yang penting kalian hitung aja guys ya. Lumayan sih kalian bisa dapat tambahan satu karakter. Nanti kita bakal review si LA-nya di video selanjutnya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video menghibur. Bye bye. Adieu.